Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi amarna bidawatin nasi ila dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bi risalatil haq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Faulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dhahara dhina wa riba fi qaryatin faqad ahalu li anfusihim adaballah. Sadaqallahu al-adhim. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan rasul kita, nabi kita yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengajak seluruh umat manusia bertauhid kepada Allah dan memberantas hal-hal negatif, menghancurkan kepercayaan yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Maka berkaitan dengan hal tersebut, saya akan membawakan sebuah pidato dengan tema Amal Ma'ruf Nahi Munkar. Hadirin rahimakumullah, jika kita lihat secara kasat mata dohir, tambah tahun ilmu pengetahuan semakin berkembang, teknologi semakin canggih, kehidupan umat manusia semakin maju. Tapi sayangnya perilaku dan kehidupan umat zaman sekarang tak jauh seperti perbuatan binatang. Kemungkaran merajalela, maksiat di mana-mana, korupsi dianggap biasa, kemabukan, perjinahan telah marak dan merebak di mana-mana. Dan semua itu telah terjadi di negara kita. Padahal Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, "Idza dhahara dhina wa riba fi qaryatin faqad ahalu li anfusihim adaballah." Yang artinya, ketika di suatu kampung, desa, kecamatan, bahkan negara telah membudidayakan adanya riba dan perzinahan, seolah-olah mereka menghalalkan turunnya adab Allah. Hadirin rahimakumullah, telah benarlah apa yang dikatakan Rasul tadi. Ketika Mahkamah Konstitusi mengetuk palu, LGBT, zina, kumpul kubo tidak bisa dipidana alias telah ilegal di negara kita, dan berselang beberapa hari Allah menurunkan adab berupa gempa bumi agar mereka mengetahui bahwa ini adalah salah satu ayat dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan ketika mereka berbuat semena-mena di bumi Allah, seolah-olah mereka menghalalkan turunnya adab Allah bagi dirinya. Ma'udzubillahi minzalik. Lantas bagaimana agar kita tidak terkena adab Allah? Kita lihat firman Allah surah Al-Imran ayat 104. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Hadirin rahimakumullah, dari ayat di atas Allah memberikan solusi. Jikalau kita, keluarga kita, dan negara Indonesia ini ingin aman, tenteram serta bahagia, maka kita haruslah menjadi segolongan umat